Oke guys, jadi kali ini kita bakal main game baru lagi sesuai dengan rekomendasi dari Kak Pumpkins. Ini dia komenannya. Dan terima kasih banget buat Kak Pumpkins, dia itu mau banget katanya nemenin sampai 1 juta subscriber. Amin ya robbal alamin gitu kan. Semoga juga kalian semakin berkembang dan semakin baik, semakin hari semakin banyak rezekinya dan lain sebagainya, karena udah mendoakan saya menjadi lebih baik lagi dan juga untuk menemani saya sampai 1 juta subscriber. Saya gak nyangka sih sampai jangan-jangan sampai 1 juta subscriber ya. Sampai sekarang aja kalian mau komen dan lain sebagainya itu sangat membuat saya senang sekali gitu ya, membuat saya semangat dan lain sebagainya. Dan kalian juga yang lagi nonton tapi belum subscribe, silakan subscribe dulu ya guys ya, karena ini membantu banget untuk channel kita maju lebih cepat lagi dan kedepannya gitu ya. Dan maaf banget buat kalian yang mendengarkan suara-suara aneh di luar sana, karena memang saya belum mempunyai studio yang sangat baik. Dan itu seperti saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya gitu ya guys ya. Ya kayak gitulah ibaratnya kan, kalau nanti ibaratnya udah ada rezeki yang bagus dari YouTube ini udah mulai berkembang, mungkin saya bakal bikin studio yang bagus gitu. Dan kalian juga mungkin kalian udah gak sabar untuk nungguin saya main Fall-like 84. Bagaimanakah kelanjutannya untuk bermain Fall-like 84 ini? Dan saya juga lihat ini game keren banget ya, kalian bisa lihat sendiri dari grafiknya ini keren banget gitu kan, ibaratnya bisa terbang-terbang, bisa mobilnya kayak ada laba-laba dan lain sebagainya. Dan saya cek di Play Store juga, game ini tuh termasuk game yang paling laris saat ini. Siapa tahu kalian ingin mengikuti jejak saya, anjay, mengikuti jejak saya menjadi pro player dari Fall-like 84 umpun game-nya masih baru. Oke, daripada kita berlama-lama dan mulai berbicara tidak masuk akal dan ngawur-ngawur, mari kita langsung aja ya guys ya, capcus. Oke guys, sekarang kita udah ada sampai di apa namanya ini, kayak kapsul-kapsul gitu cuy. Keren banget ya game-nya ya, sumpah. Ini keren banget sih, lihat ya kapsul-kapsul gitu. Sekarang kita bakal turun di mana ya? Di sini aja deh, enggak tahu namanya apa, kekecilan juga soalnya Remtanscam gitu ya. Ternyata ini mirip-mirip kayak PUBG guys. Setelah saya main-main, saya kira pertamanya itu bakal mirip kayak PB atau pokoknya yang deathmatch gitulah. Ternyata ini mirip kayak PUBG, ternyata battleground gitu. Tapi ini lebih keren sih. Lihat, dan ini kayaknya lebih masuk akal sih untuk kita pergi ke semua pulau kalau dari atas gitu ya. Itu lebih keren karena kita punya roket gitu. Tuh, lebih gampang gitu kan menuju ke sana. Oke, kita langsung masuk ke rumah dan ini banyak senjata-senjatanya. Waduh, tulisannya kecil-kecil cuy, nggak bisa kelihatan. Oh iya, maaf banget ya. Mungkin kalian di sini nggak bakal dengar suara in game-nya karena memang saya di sini lupa waktu ngerekord ini gitu ya. Tapi nggak apa-apalah, di sini saya bakal ganti dengan suara lagu aja ya sambil saya ngobrol gitu. Dan di sini kita lihat musuh satu orang tadi. Ini apa nih? Oh, ini kayak gas-gas. Oh, mungkin ini untuk ngisi gas-gasnya cuy. Karena di sini kan kita bisa terbang-terbang dan ngedash gitu kan. Di sini kita langsung mencoba untuk nge-clutch. Orang gemuk ini. Ya. Aduh, dia ngedash cuy. Ya, kita aduh lihat. Maaf ya untuk bad aim. Oke, di sini kita hajar dulu Kak Lunes, siapa tadi tuh? Dia udah mati. Kita langsung buka aja petilah ya, daripada kita nge-kill itu orang nggak jelas gitu kan. Terlalu banyak kill nanti malah kita di-kill sama orang gitu. Saya masih belum terbiasa sama ininya sih, aimnya sih, tapi nggak apa-apalah. Kita langsung kill-kill aja ya cuy. Kill. Oke, kita ambil tuh apa yang punya. Nggak tahu. Ini langsung kayak otomatis keambil gitu cuy. Sama kayak PUBG sih. Sama kayak FF gitu ya. Ini keren sih, ini kayak gabungan antara game apa ya kalau saya bilang ya. Kalau dari segi apa ya namanya ya. Maaf tadi itu ada motor ya. Kalau dari segi apa? Tadi saya bilang ya. Segi-segi ini apa? Apa sih itu namanya? Lupa. Segi-segi pengambilan ini apa, pengambilan senjata gitu ya. Dari segi-segi pengambilan senjata. Wah, ada orang. Sebentar, ada dua orang cuy. Yang satu naik mobil. Wah ngawur sih ini. Yang satu naik mobil, kita lompat dulu. Sabar ya. Kita clutch dulu nih. Oke, kita pakai senjata pelontar. Oke, kita majuin guys. Oke, kena kepalanya. Aduh, dia ngedash. Oke, aduh, gak kena cuy. Ayo, aduh. Ayo.
aduh udah terus-terus ada dua orang tuh. Oke, mati dia satu. Ada lagi satu orang guys, naik mobil tadi turun. Kita nge-clutch lagi nih satu orang nih, satu ditabrak udah. Oke, knock satu. Oke, sisa satu orang lagi nih yang turun dari mobil nih. Aduh ngisi peluru. Terus. Bisa nih. Oke, knock lagi satu. Wah, ada lagi cuy. Ada lagi, gila. Oke, kita nge-clutch langsung mobilnya. Hajar mobilnya. Hajar, tembak. Ini gak ada suaranya sih, tapi gak apa-apa. Pokoknya kita harus pakai ngedes sebelum dia, ini cuy. Pokoknya kita hajar aja. Oke, udah knock satu. Knock. Amin. Sekarang kita tinggal kill dan ambilin semua, oke. Ambil, sana lagi kita kill. Tapi kita isi nyawa dulu, jangan sampai nanti kita di apa clutch juga sama orang. Bukan di clutch sih, di knockin sama orang gitu kan. Kita kill. Lama banget ngekillnya. Apa nih? Oh bukan, saya kira apa? Saya bingung-bingung cuy, di sini masih bingung-bingung, kayak masih blank-blank gitu buat main game apa nih. Aduh, ada yang nembak cuy dari kiri. Wah, ada orang. Dua orang cuy. Ada dua orang, gila. Oke, untung kita enggak ini. Untung kita langsung sadar ya. Oke, kita langsung hajar. Bagusnya ini walaupun kena kepala kamu enggak akan langsung knock cuy, enggak kayak game-game yang lain gitu. Di mana sih? Oh, ini dia nih. Warnanya mirip-mirip jadi kayak susah gitu, ada dua orang nih. Oke, ini lagi kita hajar. Aduh, kita di ini dua orang berteman apa bagaimana sih? Bingung saya cuy. Oke, kita tembak. Oke, kita menjauh dulu karena kita diserang dua arah. Oke, knock satu. Oke, kita langsung hajar aja. Oke, knock mati. Yang satu kemana tadi? Yang satu sudah knock ya? Apa kemana? Bodo amat lah, kita isi gas dulu ini, gak tahu apa ada gambar gas mungkin ini untuk ngisi gas-gasnya ya. Ini masih ada satu. Ada satu lagi nih. Udah tembakin aja nih mobilnya. Mau kabur dia guys. Kabur, tembakin aja. Kabur. Gak kuat. Mendingan kita kembali lagi ngambil apa? Ngambil yang tadi kita udah bunuh-bunuhin. Soalnya kita belum sempat ambil semuanya cuy. Soalnya bagaimana mau sempat ngambilin, setiap mau ngambil ada lagi musuh. Gila, sudah 7 orang nih kita bantai-bantai cuy. Anjay, kita bakal bantai-bantai. Kita buka dulu kotak emas ini, apa isinya. Oke, baju tadi sama senjata-senjata apalah, peluru-peluru apa gitu. Kita di sini kalau saya lihat sih dapat kayak groza gitu. Bukan groza sih, apa gitu, gak tau lah, gak jelas. Buset, ini zonanya cepet banget cuy, gila. Cepet banget, lari juga gak sampai. Ya ada mobil. Kembali lagi lah, ya kita naik mobil aja. Mana mobilnya udah berasap lagi. Tadi ada gambar api-api tuh, kan, udah berasap. Udahlah kita, aduh, pake nabrak lagi cuy. Mundur dulu. Kesalahan teknis cuy. Gak apa-apa. Ayo kita terus. Di sini ribut banget cuy, nggak apa-apa ya. Oke, kita jumping dulu ya. Gila. Oh, di sini kayak ada nos-nosnya gitu guys. Jadi kalau seandainya kalian klik itu bakal, tapi susah belok. Itu bakal cepat tapi susah belok gitu. Oke, langsung terus. Nah, kita langsung pijit nosnya misalnya. Lihat tuh, tinggi banget kan terbangnya. Oke, di sini terus apa naik mobil ya? Naik mobil aja deh. Oke. Kita pancing dulu apakah ada musuh. Ternyata tidak ada. Kita isi nyawa dulu guys, karena dari tadi kita belum isi nyawa dengan, wah gila, steam apa itu dari Indo tadi. Ini nge-clutch satu orang. Sisa 16 orang cuy. Ini isi gas lagi. Enggak tahu siapa itu isi gas atau apa gitu. Kita buka dulu ini apa isinya. Oke, dapat peluru dan lain sebagainya, nggak tahu apalah. Pokoknya langsung keambil. Itu juga kita langsung ambil, apalagi nih, peluru dan apa gitu kita langsung ambil, mungkin bensin kali ya. Atau apa gitu. Saya masih agak bingung-bingung dengan itemnya karena tulisannya terlalu kecil dan gambarnya juga baru semua gitu. UI-nya juga masih baru. Jadi
masih agak latah-latah gitu ya, kadang suka kepijit yang lain juga, tapi nggak apa-apa lah, namanya orang belajar main gitu kan, ya wajar aja cuy. Oke, sekarang kita sudah dalam zona, kita lari-lari aja biar supaya nggak dilihat musuhnya. Jadi sengaja kita lari-lari pelan-pelan gitu ya. Di sini ada meteor lagi. Apalagi nih, wah sedang pada perang cuy, tapi nggak tahu di bagian mana tuh lagi perang. Wah, Gerger apa-apa tuh namanya tadi, orang Malaysia. Kita lihat di sini lari terus. Wah gila sih, Gergator dari Malaysia itu ngekillnya banyak banget cuy. Bukan ngekill sih, kayak semacam ngeclutch mungkin atau apa gitu, nggak tahu. Kita bakal lihat. Oke. Terus. Apa nih, pelontar? Kayak pelontar gitu sih. Oke, di situ ada box lagi. Isi peluru dulu ya. Kita isi peluru-peluru dulu cuy, biar supaya nanti kalau lagi war nggak kaget. Malaysia di sini OP cuy. Banyak banget yang ngebunuh-ngebunuhin. Anjay. Apa nih? Oke, kita isi gas dulu. Saya nggak tahu sih sebenarnya ini isi gas atau apa. Bagi kalian yang tahu silakan komen di bawah ya. Ini apa gitu? Karena saya juga nggak tahu cuy. Ini apa gitu? Kayak semacam gas-gas gitu. Kita buka lagi ini, isinya tadi apa tuh? Nggak tahu lah. Pokoknya langsung keambil. Pokoknya berarti kita butuhkan gitu kan? Kita keliling-keliling nyari musuh. Nggak tahu nih musuhnya di mana nih? Nggak jelas juga musuhnya. Ngilang gitu guys. Kita turun dulu ke bawah deh. Karena di bawah udah mulai dekat juga dengan zonanya, jadi mungkin saya bakal terus menuju ke zona tengah. Terus di sini ada baju. Oh, anuku ternyata udah warna ungu, level berapa tadi tuh? Level 13 atau berapa gitu. Ini ada bom asap, ambil aja deh. Apa tuh? Enggak tahu, masih bingung-bingung cuy, tapi kalau bentuk-bentuknya kayak bom asap, peluru gitu kan kali ya. Terus senjata apalagi nih? Bom asap lagi atau apa gitu. Oke, apalagi nih. Lompat-lompat. Kita mungkin lompat-lompat kayak Free Fire ya guys ya. Oke, kita terus sambil nungguin musuh. Lama juga ya musuhnya ya. Mungkin karena sisa 5 orang ya. Jadi 4 orang masih berkeliaran, gak tahu kemana gitu. Oke. Kita waspadai kanan kiri, puter jari. Oke, di sini ada bash. Mungkin saya bakal nungguin di dalam bash kali ya. Oke, kita bakal nungguin di dalam bash. Mungkin saya bakal nungguin di dalam bash sampai orangnya datang. Oke, jadi waktu ini udah 2 orang cuy dari tadi. Kayak ada yang kena dari langit-langit itu apa, red zone gitu. Tapi saya nggak kena sih. Ini tinggal 2 orang nih. Berarti ciri-ciri ini, ciri-ciri victory, boyah apa-apa gitu lah. Chicken dinner apa segala macam gitu kan. Kita lihat. Kita nungguin aja di sini. Pas sudah muncul kita langsung jebrot kepalanya ya guys ya. Kita bakal tembakin. Sabar aja terus. Kita lihat nih, masih menunggu sisa 2 orang. Sebenarnya saya pengen datangin sih, tapi nggak tahu di mana mereka warnya juga nggak jelas guys. Tahu-tahu tinggal 1 orang aja gitu. Maksudnya mereka war gitu, tapi langsung kayak kebantai-bantai gitu. Tapi tadi yang dari Malaysia kayaknya udah kebantai sih. Tadi sama siapa gitu? Dari apa gitu? Lupa. Kita lihat aja sini. Kan zonanya sudah mulai mengecil dan kita ada di zona juga nih. Jadi kita harus sabar aja. Pokoknya keliling-keliling aja dulu, ngeliat-ngeliatin gitu kan. Mereka di mana, dia di mana, tinggal 1 orang. 30 detik lagi zona mengecil. Saya curiga aja sih mereka ada di dalam situ sih, di dalam pabrik ini. Kayaknya mereka lagi tuh kan di dalam pabrik kan. Kalau kita sih, oh itu tuh dia naik mobil guys. Udah kelihatan. Oke, langsung kita hajar aja guys. Langsung kita hajar aja. Oke, dia langsung. Kita menjauh. Dia pakai apa tuh, senjata apa? Mampus. Ayo, kita berunding untuk kan. Aduh, aimnya parah. Aduh, pakai reload lagi. Aduh, pakai reload. Aduh, malah tukeran lagi dia yang di atas. Kita yang di atas sudah bagus.
Oke, terus. Reload. Aduh, reload. Oke, ganti senjata coba. Kita ganti senjata. Oke, ganti senjata. Bisa enggak dapat ini? Bisa enggak? Ayo terus. Mamam kan. Mamam, lihat guys. Lihat, akhirnya kita memenangkan game ini ya guys ya. Karena dia tidak tahu. I'm sangat profesional seperti pro player ya guys ya. Oke, karena kita sudah menangkan ini, kalian tinggal like dan subscribe dan berikan aku begitu banyak komentar untuk mengetahui seberapa hebatnya raja dari segala raja MVP ini ya guys ya. Kalian bisa lihat MVP ya guys ya. Oke, mungkin itu aja. Game ini sudah cukup lama ya kita main-mainin ini dan ya. Game ini seru parah sih. Saya kayaknya bakal gantiin game ini dari game Plants vs Zombie. Karena kalian tahu sendiri game Plants vs Zombie kurang banget diminati sama kalian. Jadi saya bakal ganti Plants vs Zombie jadi game ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Bagi kalian yang suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya guys. Oke, bye-bye.